Pemirsa, menjelang Pilkada 9 Desember 2020, Komisi D DPRD Jember menghimbau kepada para pendamping PKH untuk tidak berkampanye saat melakukan tugas. Karena selama ini Komisi D mendapat laporan bahwa pendamping PKH menyuruh masyarakat penerima bantuan untuk memilih salah satu paslon. Seluruh pendamping program Keluarga Harapan atau PKH se-Kabupaten Jember diundang oleh Komisi D DPRD Jember untuk dimintai keterangan tentang isu adanya petugas PKH yang berkampanye untuk salah satu paslon. Bahkan Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan mengaku sudah menerima laporan bahwa ada pendamping PKH yang juga sempat mengancam kepada masyarakat penerima bantuan untuk memilih paslon tertentu. Jika tidak memilih paslon tersebut, maka bantuan tidak akan diberikan. Menurut legislator PKS itu, informasi ini memang masih diselidiki. Oleh sebab itu, pihaknya mengundang para pendamping PKH agar mereka tetap bekerja secara profesional tanpa berkampanye. Bantuannya lain karena di masyarakat secara gamblang dan masif penerima-penerima PKH ini diancam untuk diarahkan kepada calon tertentu. Dengan diancam bahwa kalau calon ini kalah, maka jenengan tidak mendapatkan lagi. Ini nyata. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.